Atas dasar prihatin, Kerajaan Negeri Sembilan pada Rabu melancarkan kempen tabung bantuan bencana Palu sebagai usaha mengumpul sumbangan bagi membantu mangsa gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah Indonesia. Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun berkata tabung berkenaan akan diedarkan ke jabatan-jabatan kerajaan dan rumah-rumah ibadah di seluruh Negeri Sembilan bagi mengumpul seberapa banyak sumbangan sebelum diserahkan kepada mangsa-mangsa menerusi pertubuhan bukan kerajaan NGO Amal Relief Malaysia Negeri Sembilan. Beliau kata tabung tersebut diwujudkan bertujuan untuk mengumpulkan dana dan disalurkan kepada jiran serumpun memandangkan mereka memerlukan pelbagai bentuk bantuan termasuk bantuan makanan, air bersih dan tempat berlindung lebih selesa. Di mana kempen ini akan kita buat ke seluruh Negeri Sembilan kepada semua jabatan-jabatan kerajaan bagi mengutip derma dan samping itu juga kepada masjid surau yang ataupun pusat ibadat yang lain untuk mereka membuat kutipan untuk kita serahkan kepada mangsa di Palu Indonesia dan selepas ini kita juga ada pelancaran tabung serta kita nak hantar dua orang sukarelawan ke Palu untuk melihat sendiri keadaan di sana. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Wisma Negeri Seremban petang Rabu. Dalam pada itu, Arif Negeri Sembilan akan menghantar dua sukarelawan mereka yang bakal berlepas ke lokasi berkenaan pada 22 Oktober ini bagi meninjau bentuk keperluan bantuan yang diperlukan di Palu sementara menunggu tabung kemanusiaan itu mengumpul seberapa banyak sumbangan. Pada fasa 2 yang dijangka pada awal November ini, seramai 10 sukarelawan Arif Negeri Sembilan akan dihantar ke negara jiran itu untuk membawa bekalan bantuan. Di peringkat Negeri Sembilan, kita akan hantar seramai 2 orang. Permulaan ini, kita akan hantar 2 orang dan akan datang pada awal bulan 11, kita akan menghantar seramai lebih kurang 10 orang untuk bantuan di sana. Permulaan ini, kita akan pergi melawat dulu, melihat apa keperluan yang penting sekarang dan kemungkinan permulaan ini kita akan hantar sampai 2 orang untuk mengkaji di tempat situ dulu. 2 orang yang permulaan. Fasa seterusnya kita akan bagi bantuan kewangan untuk membina rumah ataupun bantuan kewangan untuk membeli barang di sana.